Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad Hasani, sekolah SMA Islam Labillah dari kelas 11 MIM. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan penyebaran virus COVID-19. Virus COVID-19 ini adalah virus yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia. Seperti, pertama, penyakit sistem respirasi akut pada manusia. Kedua, penyakit jantung. Ketiga, penyakit pneumonia yang berada di dalam alveolus manusia. Dan yang terakhir, hingga menyebabkan kematian. Virus COVID-19 ini telah mewabah ke seluruh dunia, yaitu termasuk juga Indonesia. Maka dari itu, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah dalam penyebaran virus COVID-19. Yaitu, pertama, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak keluar. Yang kedua, pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu memakai masker bila keluar. Yang ketiga, pemerintah mengimbau masyarakat segera melakukan kegiatan social distance dan physical distance di sekitar. Dan yang terakhir, pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu mencuci tangan sebelum makan, minum, dan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan. Berikut adalah daftar penyebaran virus COVID-19. Sampai saat ini, jumlah kasus virus COVID-19 yaitu 1.614.557. Kemudian yang meninggal dari kasus ini yaitu 96.789 dan yang telah berhasil sembuh sekitar 362.000. Berikut adalah daftar nama-nama negara yang terjangkit kasus COVID-19 di dunia. Amerika adalah negara yang terbesar yang terjangkit kasus COVID-19 di dunia dengan total kasus 468.895 dan yang meninggal 16.697. Disusul Spanyol yaitu dengan total kasus 157.022 dengan yang meninggal 15. Kembali ke negara kita Indonesia, yang terjangkit kasus COVID-19 yaitu 3.512, kemudian yang meninggal 306 dan yang telah berhasil sembuh 282. Berikut adalah dampak dari virus COVID-19 yang berada di Wuhan. Seperti kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini mengalami inkubasi selama 2-14 hari. Bila ada orang yang terpapar dari virus COVID-19 ini akan mengalami gejala seperti, pertama, dada sakit, kedua, batuk-batuk, ketiga, kondisi yang kritis, keempat, tubuh mengalami panas dingin, kelima, mengalami sinusitis, keenam, mencret, ketujuh, demam, dan yang terakhir, mengalami lidah keputihan, dan tidak ada vaksin dari COVID-19. Untuk menghindari dampak dari COVID-19 ini, yaitu, pertama, menghindari kontak dengan hewan, kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun, ketiga, tidak berpergian ketika sedang sakit, keempat, selalu menggunakan masker, dan yang terakhir, menghindari kontak langsung dengan manusia. Terakhir, berikut adalah langkah-langkah yang benar untuk mencuci tangan. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir. Kedua, ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Ketiga, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Keempat, gosok sela-sela jari hingga bersih. Kelima, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. Keenam, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ketujuh, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian. Terakhir, bilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir. Lalu gunakan memakai handuk kurang lebih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You were scared, but I told you.